Itulah Penting Kenyang, kembali lagi di Penting Kenyang. Oke, hari ini sesuatu yang berbeda, agak-agak terik, kita mau cobain yang terik juga. Nah, kali ini kita lagi ada di daerah Pasir Putih, tepatnya tuh di dekat Lorong Bajuri. Nah, di sini ada lagi tempat yang hits banget yang mesti kalian cobain. Pasti teman-teman udah pada tahu sih. Nanti kita cantumin alamat di bawah sini. Dan jangan lupa untuk teman-teman terus saksikan untuk program-program dari Jek TV. Langsung aja, yuk. Halo Mbak, apa kabar? Warung baru nih kayaknya. Judul baru, warung lama. Oh gitu. Berarti jiwanya tetap semangat dong. Jiwanya tetap semangat. Ini namanya sekarang apa nih? TM Cemal Cemil. Kalau dulu kan kita namanya TM Cemal Cemil. Sekarang kita Warung TM. Warung TM. Sekarang itu bedanya konsepnya ikut kekinian gitu loh. Iya. Kalau sekarang kan lagi kekinian tuh jual-jual mie yang bermacam-macam. Bener. Kita ada air. Oh, berarti kayak ada Warmindo gitu, iya. Iya, modern Warmindo, tapi kayak konsep yang TM cemil-cemilnya kemarin tetap ada. Kayak kalau dulu kan menu andalan kita tuh dimsumnya. Iya, benar. Mie goreng dimsum. Benar. Nah, sekarang itu tetap ada, tapi kita tambah juga mie-mie yang lain-lainnya. Okay. Kita juga kolaborasi dengan sama Nakpis. Nah, pemirsa yang ada di rumah pasti sudah pada kenal dong dengan TM Cemal Cemil dan juga Nakpis Jambi. Sekarang lagi ada kolaborasi dan teman-teman yang ada di rumah harus cobain dan datang ke sini karena ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Oke, berarti bisa pesan yang asin-asin, yang manis-manis juga ada di sini. Iya. Komplit banget berarti ya. Kalau range harga nih, Mbak, dari harga berapa sampai harga berapa sih? Kalau range harga per mian kita tuh mulai 7.000. Oke. Okay. Nah, kalau per toppingan kita tuh mulai dari 2.500. Wow, masih ramah banget nih di kantong. Masih ramah banget di kantong. Kesini bawa duit 10.000, cukup. Cukup. Karena sekarang juga di sini kan kalau dulu TM Cemal Cemil itu hanya bisa di melalui penjualan online. Iya. Nah, kalau sekarang udah bisa nongkrong nih di sini. Jadi kalau dulu sih kita memang kita sediain, tapi selama pandemi kemarin memang kita tutup dulu. Iya. Kita cuman via online lah ya, grab, GoFood atau offline gitu kita memang bisa. Nah, sekarang karena kita sudah kolaborasi, bener. Jadi kalian bisa nongkrong di sini, bisa makan yang asin, cemil yang manis juga. Yeay! Oke deh, kita mau cobain ya Mbak ya. Kita boleh. Mau lihat nih kolaborasinya, enak makanannya seperti apa. Yep. Boleh ya? Boleh. Yuk! Oke, pemirsa, Penting Kenyang kali ini aku mau cobain beberapa menu nih, collaboration dari TM Cemal Cemil, Warung Cemal Cemil sama Nakpis. Nah, untuk lokasinya seperti yang udah nih kita cantumin di bawah sini dan ada beberapa yang sudah ada makanannya udah ada dihidangkan di sini. Aku mau kenalin dulu ke teman-teman, tak kenal maka tak sayang, supaya kalian juga punya apa ya, inspirasi kalau kesini pengennya nyobain apa ya. Nih, ada mie nyemek, udah pada tahu dong, jangan salah sebut ya. Mie nyemek ini, tuh, wow, dia tuh agak berkuah, terus lebih apa ya, lebih banyak menu pilihannya juga. Dan mie nyemek ini harganya Rp12.000. Teman-teman bisa nih pilih toppingnya, jadi kayak di kurang lebih kayak di Warmindo gitu. Kalian bisa pesen toppingnya macam-macam. Tuh. Oke, kita cobain. Sudah menggiurkan sekali karena dia agak, kalau nyemek itu kan agak sedikit lembek ya. Tapi tetap enak. Panas. Panas loh, pemirsa. Let's go. Tapi kalau makan itu harus diangkat biar enak, ya kan? Makan. Demen nih kayak gini nih. Dianya kuahnya tuh kental banget. Sama jadi bumbunya tuh berasa gitu loh. Let's go. Terus juga pilihan toppingnya banyak. Telurnya tuh kayak diorak-arik gitu.
Emang paling the best deh sini collaboration-nya. Enak banget. Kita cobain ininya. Apa? Pentolan yang isian dalemannya ini. Dia kayak crab stick gitu tapi bulat gitu loh. Dalamannya tuh full banget gitu loh. Let's go. Harus banget nih kita hirup kuahnya. Beuh. Enak banget. Oke. Terus dia juga ini kolaborasinya sama Nakpis. Di Nakpis itu banyak banget yang manis-manis. Ternyata ada yang ngasih asin juga. Dia punya si bakso crispy. Harganya Rp15.000 saja. 18.000 dong. 15.000 enggak sih? 14.000. Oke. Kedengeran enggak sih sama kurma? Nyagi. Gimana dong? Lembut, dagingnya berasa, enak banget, sausnya juga enak. Ini saus dari Fairwings nih. Oke, okay. Next, karena aku diminta cepet, harus nih kita lahap nih dimsumnya dari warung Time Cemal Cemil. Kita pakein sausnya, dia punya saus. Tuh, biar kelihatan. Oke, okay, siap. Udah paling bener deh, kalau kalian cari dimsum, itu ke sini. Isiannya berasa banget, dagingnya berasa banget, jadi nggak cuman sama isian, apa namanya, tepung doang. Enak banget. Ini ya, kita cobain. Ini yang mie Fairwings. Dia gila. Ini sih nggak rugi apa ya. Mie-nya tuh banyak banget gitu loh. Tuh. Sama ditambahin satu chicken wings. Tuh yang bagian sayap. Tuh. Dan ini tuh gede. Boleh dipegang lah ya. Bersih kok. Tuh. Aku paling suka sih sama Nakpis tuh yang sausnya gitu pedes-pedes manis-nyus gitu loh. Tuh. Boom. Dan di sini mie-nya tuh mie pipih gitu, kayak mie apa ya? Mie yang di iklan-iklan, jadi enak. Let's go, makan. Enak banget. Cobain ayamnya. Ini wajib sih, kalian harus cobain ayam dan saus dari Chicken Fairwings. Let's go. Ayamnya nggak ala-ala cuy, banyak banget tuh dan lembut. Makan. Lembut banget kan tuh, sampai langsung hilang loh tulangnya gitu, tulang bah dengan ayamnya.
Oke. Untuk pemirsa yang ada di rumah, ini beberapa menu yang ada di warung Time Teman Cemil. Tapi masih ada lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Penting Kenyang. Di rumah kembali lagi di Penting Kenyang. Yang penting kenyang aja ya. Ini kita mau cobain lagi beberapa menu collaboration dari TM Cemal Cemil dan juga Nakpis. Aku enggak henti-hentinya merekomendasikan karena beberapa menu yang dari di sini itu Mbak. Nih lihat nih. Ini mie the best banget ya. Tuh. Wow. Ini adalah mie mozzarella, mie keju, mie cheese. Mie cheese! Tuh. Ini harganya sebenarnya Rp15.000, tapi kalau kalian tambahin lagi mozzarella, harganya jadi Rp22.000, kurang lebih segitu. Tuh, nih. Let's go, kita cobain ya. Ini apa rasanya mie pakein mozzarella, ditambahin keju lagi di dalamnya. Okay. Lagi ya, biar tahu banget rasanya gimana. Dia tuh perpaduannya. Ini ada kejunya, ada mozzarellanya. Jadi tuh kayak lebih ke asin, ke gurih gitu. Jadi lebih enak sih menurut aku. Jadi kalau biasanya mie-nya itu yang pedes gitu, terus masih yang kayak mie bawang asin-asin gitu kan. Kalau yang ini lebih kuat sih mozzarella tambahin keju, mantep. Kejunya. Harganya sih masih ini ya, bersahabat. Aku mau ngedeketin dong. Tuh. Ngeliatin. Tuh. Oke. Jangan khawatir karena di sini juga toppingnya banyak banget pilihannya. Jadi teman-teman, kalau mau kesini pastiin sesuai dengan selera kamu. Karena di sini kayak self service sendiri. Kalian tinggal pilih pengen mozzarella tambahin keju atau tambahin topping-topping lainnya. Nah, di sini cocok banget. Harganya sih sebenarnya normal-normal aja sih. Harganya dari mulai 7.000 gitu-gitu kan. Tapi kalau ditambahin sama toppingnya, ekstra full topping juga, cobain deh. Nah ini aku mau cobain, ini kayak mie bawang. Mau liatin. Tuh. Tapi yang buat spesial, dia pakai dam cheese sama isian ayam. Tuh. Cobain ya. Tuh, ini yang dam cheese, kita cobain. Untuk isian toppingnya sendiri,
untuk dam cheese ataupun yang ayam itu 4.500. Di mana lagi kalian dapatin 4.500 dengan menu sebanyak ini? Coba kita makan ya. Yang ini mie lebih apa ya, lebih rumahan karena dia banyak bawangnya. Kita pakein dalam ayamnya. Jadi lebih enak, lebih nyaman banget di mulut, di tenggorokan apalagi lega banget. Kalian boleh cobain antara dua ini, mau pakai yang mie bawang terus pakein dam cheese juga, pakein yang isian ayam juga boleh, atau yang extra mozzarella plus keju boleh juga, oke? Okay? Nah, buat teman-teman yang di rumah jangan khawatir karena masih ada lagi rekomendasi makanan yang lainnya. Kita mau cobain yang manis-manis kayak aku. Jangan kemana-mana kalau penasaran, tetap di Pantai Kenyang. Kembali lagi di Pantai Kenyang. Dan pemirsa, ini dia kalau tadi tuh lebih banyak ke menu dari Time Cemol Cemil. Nah, kalau yang ini sebagian besar juga ini menunya dari collaboration dari Naktis. Nah, ini kritis. Harganya Rp18.000. Ini kritis Nutella. Tuh. Nutella green tea kali. Ini yang green tea, sorry. Tuh. Cobain ya. Let's go, makan. Yang aku suka dari Naktis, ini rajanya pisang kalau sudah di Naktis. Pisangnya lembut. Nggak, maksudnya tuh kalau ketahuan ya, keciren banget kalau misalkan dia pisangnya diperem gitu. Nah kalau ini nggak, dia memang benar-benar matang sempurna gitu. Ditambahin sama topping-toppingnya ini pakai yang green tea, dan green tea-nya ini nggak murahan kalau menurut aku. Rasanya pas banget. Biasanya aku suka yang kalau pesen tuh yang coklat tuh enak banget. Nah, yang mau cobain ini pisang coklat keju dan toppingnya bener-bener banyak banget tuh. Cobain ya. Dan pisangnya manis, serius.
aku nggak bisa nih kalau pakai sendok kecil gitu, nggak barbar jadinya. Keju coklatnya, cobain. Rasa keju. Ya iya. Kita pakein sama pisangnya. Cepat. Jadi walaupun dia toppingnya banyak, super-super lumer, super-super duper banget, ini banyak banget kayak gini, dia nggak enak. Tuh. Pisangnya tuh nggak mati sama rasa dari toppingnya ini gitu. PC nggak kebas aku. Oke. Nah, kita mau cobain ini lagi viral kalau di TikTok. Ini diaduk tadi gini, bukan kayak itu. Ini ice cream banana. Nanti muncrat jadinya. Toppingnya banyak banget, ada Oreo lah, pakai wafer lah, pakailah segala apa namanya, strawberry, ya kan? Dan di bawahnya pakaiin sama pisang. Oh, ini nugget pisang ya, kalau nggak salah. Cobain, aku penasaran. Cobain ya. Nggak pisang. Beneran pisang, Mak. Aku baru nemu nih. Ice cream dipakein sama pisang. Cuma kalau ya pakein sama biskuit, sama wafer, udah pasti ketara di mana-mana juga ada ya kan. Tapi ini pisang. Dia rasanya ada mix ya, ada coklat, vanilla, strawberry. Es krimnya juga enak. Dia bukan es krim yang kiloan gitu loh, Mak. Tahu kan? Nah, ini tuh premium gitu loh. Enak. Gimana ya? Apa dihancurin yang kayak lagi viral gitu? Tapi pisangnya nggak bisa dihancurin gitu. Cocok nih. Jadi teman-teman kalau datang bareng keluarga, gitu kan, ada anaknya, ini ada menunya juga nih, ice cream. Harganya Rp25.000 doang, ya kan? Topping sebanyak ini, es krim sebanyak ini. Dan jujur, es krimnya nih enak banget. Cobain pakai strawberry-nya. Strawberry-nya juga yang gede-gede ya, bukan yang kayak seuprit gitu. Pokoknya kalau nongkrong kesini paling enak deh. Makan segala perpisangan ada lah di sini. Makan pakai dimsum dicampurin mie-mie juga ada di sini gitu. Harganya juga ramah banget tuh di kantong. Dari harga Rp7.000 sampai dengan ya banter-banter Rp30.000 kalau misalkan ini masih ada gitu loh. Kita cobain. Ini enak banget. Gak lupa dia juga ada sih sebenarnya.
Nih, segala bentuk macam minuman juga ada di sini yang bisa kalian cobain. Harganya mulai dari Rp5.000 saja. Oke. Oke. Buat teman-teman yang ada di rumah, pastinya kita akan selalu merekomendasikan makanan-makanan enak. Dan termasuk dari warung TM Cemal Cemil, collaboration dengan Nakpis. Dan ini juga sudah ada penjualan melalui online, kalian tinggal pesan aja, cari aja. Kalau misalkan Nakpis, cari adanya Nakpis, atau TM Cemal Cemil juga kalian langsung cari aja itu, oke? Dan juga jangan lupa untuk terus saksikan program-program unggulan dari JEKTV lainnya. Yang pasti di Penting Kenyang adalah tempat kalian mencari segudang inspirasi menu makanan yang enak hanya di Penting Kenyang. Oke, sampai jumpa di lain waktu di minggu depan. Bye-bye.